Foto kebersamaan Jenderal Andika Perkasa dan Ketua Komisi 1 DPR RI Muti Hafid menjadi perbincangan dan bikin heboh netizen. Padahal, foto tersebut hanya kedekatan keduanya sebagai rekan kerja biasa. Kedekatan keduanya terkuak karena Muti Hafid yang menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI menyetujui pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Keputusan itu ditetapkan Muti Hafid pasca mendengar pemaparan visi dan misi Jenderal Andika di ruang rapat dengar pendapat umum pada hari Sabtu 6 November 2021 kemarin. Pasca pengumuman itu, beredar foto atau potret Jenderal Andika Perkasa dan Muti Hafid. Hal itu diunggah sendiri oleh Muti Hafid di akun Twitter pribadinya, yakni @MutiHafid pada tanggal 3 November 2021. Postingan itu dilakukan pada 3 hari sebelum diadakan rapat dengar pendapat umum terkait persetujuan pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Potret mesra atau kedekatan Muti Hafid dan Jenderal Andika Perkasa terlihat saat Muti Hafid mencoba menaiki motor gede milik TNI, sementara Jenderal Andika Perkasa terlihat membantu dengan memegangi stang motor dan memegangi bagian belakang dari motor gede milik TNI tersebut. Lantas siapa sebenarnya Muti Hafid? Mengapa dia begitu menjadi perbincangan di kalangan netizen dan perhatian publik? Ternyata selain menjabat sebagai Ketua Komisi 1 di DPR RI, jauh sebelumnya Muti Hafid adalah sosok yang memiliki prestasi dan pengalaman luas di bidang jurnalistik. Muti Hafid adalah seorang jurnalis sejati, jauh sebelum dia terjun ke politik dan menjadi Ketua Komisi DPR RI, Muti Hafid pernah menjadi perbincangan hangat kala dia disandra oleh milisi Irak di tahun 2005 silam. Muti Hafid pun pernah mengatakan syarat utama untuk menjadi jurnalis sejati adalah melenyapkan perasaan rendah diri dan mengurangi perasaan tinggi hati. Syarat yang sederhana tetapi sangat sulit direalisasikan. Sebab jurnalis adalah pekerjaan yang menantang, namun memiliki kerumitan dan kesulitan, tetapi sangat menyenangkan karena memiliki tugas untuk menyajikan berita yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kisah di mana Muti Hafid pernah disandra oleh milisi Irak karena mengerjakan tugasnya sebagai seorang jurnalis pernah diungkapkan oleh Presiden RI ke-6, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah membebaskan dan mengaku membebaskan 2 orang reporter pada tahun 2005 silam, yakni seorang reporter bernama Muti Hafid dan Budianto. Dilansir dari tribunnews.com, selama menjadi Presiden RI, SBY memiliki sejumlah cerita soal kepemimpinannya. Salah satunya adalah membebaskan 2 wartawan Metro TV saat itu, yakni Muti Hafid dan Budianto. Hal itu diungkapkan oleh SBY dalam bukunya yang berjudul SBY Selalu Ada Pilihan, terbitan Kompas pada tahun 2014 lalu. Dalam buku tersebut, SBY menceritakan bagaimana cara dirinya membebaskan wartawan yang disandra oleh milisi Irak. Menurut SBY, 2 wartawan tersebut disandra ketika tahun 2005, tepatnya saat dirinya baru 2 tahun menjabat sebagai presiden. SBY membenarkan kalau kedua wartawan itu memang diculik dan ditahan oleh elemen bersenjata Irak. Dengan sigap, SBY kemudian menyampaikan permintaannya untuk membebaskan 2 wartawan yang disandra tersebut agar cepat dibebaskan melalui kantor berita Al Jazeera. Tentunya, imbauan SBY itu kemudian disiarkan ke seluruh dunia dan kemudian didengarkan oleh Irak sendiri. Tindakan itu kemudian membuat 2 wartawan, yakni Muti Hafid dan Budianto, kemudian dibebaskan. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar.